Dalam rangka peningkatan pelayanan biro kepegawaian setelah program layanan digital, kenaikan pangkat, dan surat keputusan kenaikan pangkat ditandatangani secara elektronik, di awal tahun 2022 ini biro kepegawaian akan meluncurkan program pemberkasan pengangkatan calon pegawai negeri sipil untuk menjadi pegawai negeri sipil dan penerbitan surat keputusan secara digital. Kemudian dalam rangka mendukung kejaksaan digital, kami menghimbau kepada seluruh pegawai kejaksaan bersama-sama melengkapi data kepegawaian pada Edosir. Ini untuk mendukung peningkatan pelayanan di biro kepegawaian. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ada info terbaru nih. Bagi calon pegawai negeri sipil yang akan mengusulkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia akan sepenuhnya menggunakan aplikasi SIM Kari. Sesuai dengan perja, e-data kepegawaian perlu diupload ke dalam Edosir. Di antaranya terdapat persyaratan yang dibutuhkan untuk pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, yaitu 1. Asli scan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil. 2. Asli scan surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil. 3. Asli scan ijazah dan transkrip nilai pendidikan. Empat, asli scan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan atau latsar. Lima, asli scan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter penguji tersendiri atau tim penguji kesehatan. 6. Asli scan sasaran kerja pegawai atau SKP selama menjalani masa percobaan calon pegawai negeri sipil. 7. Pas foto pegawai berlatar kuning sesuai seragam kejaksaan yang berlaku. Silakan remajakan data kepegawaian masing-masing ya. Setelah peremajaan data sudah diupload di dalam Edosir SIM Kari, maka selanjutnya Sekretaris Jaksa Agung Muda, Sekretaris Badan Diklat, atau Kepala Kejaksaan Tinggi dapat mengusulkan pegawai tersebut dengan menggunakan aplikasi SIM Kari pada menu PNS dan submenu usul pengangkatan PNS. Selanjutnya surat usulan yang sudah ditandatangani tersebut diupload oleh operator SIM Kari masing-masing. Dilengkapi dengan 1. Usulan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil. 2. Surat keterangan kepegawaian dari pengawasan atau clearance. Pengaturan pada sistem aplikasi SIM Kari telah mensyaratkan usulan akan bisa disimpan setelah dibuat jika edosir masing-masing pegawai telah dilengkapi. Silakan lengkapi data edosir masing-masing ya Sob. Tutorial pengusulan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia menggunakan aplikasi SIM Kari dan SIPD. Untuk peremajaan data kepegawaian, silakan masuk ke aplikasi SIM Kari dengan username dan password oleh operator SIM Kari pada wilayah hukum masing-masing pegawai. Kemudian, operator SIM Kari pada unit kerja pegawai bertugas meremajakan data kepegawaian setelah pegawai yang bersangkutan menyerahkan kelengkapan data berbentuk file PDF sesuai ukuran file maksimal 1 MB. Klik menu peremajaan data pada submenu isian dan entry riwayat kepegawaian, silakan masukkan nama pegawai yang akan diremajakan dan klik cari. Klik ubah, kemudian periksa apakah data sudah sesuai, kemudian upload foto pegawai berlatar kuning menggunakan seragam kejaksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah upload foto berhasil, klik data awal penempatan kerja pegawai negeri sipil untuk mengupload berkas surat keputusan calon pegawai negeri sipil. Dan upload STTPL atau sertifikat latsar beserta tanggal, lalu upload surat kesehatan beserta tanggal juga, kemudian klik simpan. Selanjutnya, untuk peremajaan data pendidikan, klik tambah pada submenu pendidikan formal. Isilah data sesuai dengan keterangan yang ada pada ijazah dan transkrip nilai.
Upload scan ijazah dan transkrip nilai yang asli dalam satu file lalu klik simpan. Sekarang kita meremajakan data pada jabatan. SK calon pegawai negeri sipil termasuk kategori jabatan. Maka silakan upload juga SK calon pegawai negeri sipil pada menu jabatan. Dikarenakan di dalamnya terdapat upload surat melaksanakan tugas, lalu klik simpan. Sasaran kinerja pegawai atau SKP termasuk salah satu persyaratan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Silakan diremajakan dan upload SKP sesuai peraturan yang berlaku ya. Setelah peremajaan data telah terpenuhi, maka kemudian operator masing-masing unit pengusul pada Sesjam, Sesbadan, atau Kejaksaan Tinggi bisa membuat usul pada aplikasi SIMKARI. Semua data kepegawaian untuk persyaratan akan muncul jika proses upload dan peremajaan telah berhasil dan memenuhi syarat. Pada proses pembuatan usul, mengharuskan surat keterangan kepegawaian telah diterbitkan terlebih dahulu, kemudian silakan diupload surat keterangan kepegawaian tersebut. Masukkan nomor dan tanggal usul dan pilih penandatanganan usul tersebut. Kemudian klik simpan. Tombol kirim akan muncul setelah proses simpan berhasil dan kemudian klik kirim. Kemudian kita beralih ke aplikasi SIPD untuk penandatanganan usul secara digital. Usul akan muncul dalam menu usulan PNS pada user penandatanganan pada aplikasi SIPD dan siap untuk ditandatangani. Downloadlah usul yang telah ditandatangani pada aplikasi SIPD. Kemudian kita beralih kembali ke aplikasi SIMKARI untuk mengupload usul tersebut lalu klik simpan. Kemudian klik proses usul. Silakan cek pada menu status untuk info usul yang telah terkirim dan tahapan proses sampai penerbitan SK pengangkatan. Sekian tutorial pengusulan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil menggunakan aplikasi SIMKARI dan SIPD. Mari kita bekerja dengan ikhlas dan bekerja dengan sepenuh hati untuk kejaksaan yang lebih baik. Terima kasih.